Oke guys, balik lagi bersama aku di channel Bang Aseo. Kali ini kita lanjut lagi game One Piece New World Figure Voyage ya guys ya. Jadi ini udah maintenance ya. Gue gak tahu maintenance apa guys. Tadi gue mau main gak bisa masuk guys ya. Jadi ini udah selesai maintenance-nya ya. Gue mau infoin ke kalian bahwa ada kode redeem baru banyak banget guys ya. Ini developernya baik banget sih guys ya. Kita bakal coba kode redeem baru ini semua guys ya. Nah ini maintenance ya. Compensation dapat 200 ini ya. Terus ini juga nih daily ranknya dapat hadiah harian. Terus nanti di video kali ini gue mau gacha lagi untuk bis poke vault ya teman-teman ya. Gue mau gacha di sini ya. Karena gue mau cari item legendary lagi. Ini gue nggak mau salah lagi guys. Pilih ini kan. Nanti kalian pada ngamuk-ngamuk lagi semua ya guys ya. Jadi gue udah betul pilih itu ya. Nggak tahu sih ini bakal ngambil siapa nanti ya di sini. Ya Garp sih katanya OP banget Garp ya. Tapi nggak tahu sih guys ya. Gue simpen aja dulu tuh ya. Untuk sekarang tim gue tuh masih kayak biasa ya guys ya. Gue pakai Mihawk ya level 225. Ada Kuma ya. Kuma di sini level 200. Law level 175. Hawkins level 175. Dan juga terakhir ada si Perona level 175 ya. Jadi tim gue semua 175 guys ya. Diambil dari kapal yang ini ya teman-teman ya. Yang Hero Resonance ya. Jadi ini ngambil 5 hero terkuat kalian untuk jadikan levelnya dibagi ke semua ya teman-teman ya. Terus gua mau namanya masukkan kode redeem dulu guys sebelum gacha ya. Gua takut kode redeemnya expired guys karena di sini rebutan gitu sih kode redeemnya guys ya. Nanti kode redeemnya gua taruh semua di deskripsi teman-teman. Untuk ini kita masukin dulu satu-satu ya guys ya. Kita masukin dari kode ini dulu guys ya. Ini nggak tahu kodenya bisa semua apa kagak guys ya. Gua coba aja lah ya. You already use udah kepake ya. Coba yang ini, kita coba lagi guys ya. Oh, berarti ini kode redeemnya kalau dibilang dikasih tahu semua sama dia ya. Tapi ini udah dipakai semua guys ya. Berarti yang baru tuh yang ini guys ya. Berarti satu kode redeem guys. Gua kirain banyak kode redeem, ternyata kagak ya guys ya. Udah, ini yang baru ya. Ini yang paling baru guys, KLV 3X J865A ya. Kode redeem error bangke, yang bener aja lu. Ah, masa sih error sih? Gua ini loh. Ntar guys, gue dapet ini dari Discord mereka ya guys ya. Discord mereka tuh, oh ini udah dipakai juga ya. Berarti emang ini yang baru. Tapi kok error guys ya, kok error ya. Harusnya sih bisa sih ya. Karena ini yang terbaru nih guys. Gue belum pakai juga kan. Wah gak bener guys ya. Nge-scam developer. Aduh kenapa gue pencet service kocak. Nge-scam developernya guys. Gak bisa dipakai kode redeemnya guys. Bangke, bangke. Katanya bisa dipakai kode redeemnya. Mana sih, bentar guys gue cari lagi ya. Give code, give code. Nah ini ya, kita cek dulu guys ya. Di sini ada nggak nih yang baru nih? Today, today, today. Oke, kita lihat dulu guys ya. Oke, today till guys solved. Oke, ini yang kemarin, ini. Oke, ini sih yang paling baru guys ya. Yang paling baru sih, tapi kenapa nggak bisa ya? Nah ini coba ya. Nah bisa nih guys. Coba. Loh, kok nggak ada respon? Nah, dapat kan? Tuh, kode redeem baru ya guys. 4 tiket summon, lumayan banget loh guys ya. Itu ya, tadi ya. Kode redeemnya ini ya, teman-teman ya. ABG KSL X640 ya. Nah, ini udah gue pakai. Jadi nggak bisa lagi keluar tulisan Cina ya guys ya. Terus, ini gue coba lagi ya. Kode redeemnya ada lagi nggak nih kira-kira nih? Itu bisa tadi ini. Nah, bisa lagi guys. 2 kode redeem baru. Oke, kita coba lagi yang ini. 2, apakah bisa 3 kode redeem baru? 3 kode redeem baru dapat 6 loh guys. Gila ya. Ini lagi 4 kode redeem baru guys. Berarti total 4 kode redeem baru ya teman-teman ya. Nah, mantep banget dapat 8 tiket summon sama 500. Bah, udah sih guys ya. 4 kode redeem baru bakal gua kasih nanti di deskripsi, nanti kalian lihat aja guys ya. 4 kode redeem baru guys ya. Yang tadi tuh nggak bisa dipakai guys kode redeemnya. Gua juga nggak tahu kenapa ya. Ini nggak bisa dipakai guys ya. Gua nggak tahu kenapa cuy. Karena hurufnya gede mungkin ya, makanya nggak bisa masuk ya, error ya. Ya, pokoknya itulah nanti gue pastikan nanti ke deskripsi ya teman-teman. 4 kode redeem baru yang muncul ya teman-teman. Itu lumayan banget sih, dapat gue gacha-gacha guys ya. Langsung 68 tiket gue guys, itu mau gue kumpulin untuk gacha nanti lah ya. Oke teman-teman ya, kita bakal gacha di bus poke ya. Bus poke lagi ya guys ya, karena kita mau ngumpulin equipment gear untuk si Mihawk ya. Terutama nih guys ya, damager utama gue guys ya. Gue mau cari baju sama ininya guys, pedangnya ya. Semoga aja dapat ya teman-teman ya. Oke, kita langsung gas aja ya. Di sini ada wish recruit, ada Seng, bisa pilih sih ya. Seng,
Gear 4 Luffy, Kuzan ya, Kuzan sama si Doflamingo dan juga Enel ya guys ya. Cuman gue kurang tertarik gacha di sini guys. Gue tetap butuh yang namanya ini ya, di trial best poke ya. Nih, gue gacha di sini aja guys ya. Udah dapetin ini sama dapetin ini ya, sama beberapa material yang penting lah. Oke, kita gas lagi sampai dapet tiket ini ya teman-teman ya. Ini kita mau kumpulin banyak-banyak aja lah guys ya. Saya gue mau tanya satu hal sih ke kalian guys yang udah veteran main game ini lah. Sebenarnya ini gimana guys ya sistem di game ini? Maksudnya lebih bagus kita fokusin ke 5 char aja, atau kalau gue sih jujur gue pengen koleksi sih guys ya. Setiap char itu pengen gue naikin ya. Cuman kalau misalnya levelnya tinggi tapi bintangnya 5 itu cupu nggak sih guys charnya? Atau harus semua bintangnya tinggi? Karena gini guys ya, contoh kita mau naikin ini kan susah nih, butuh banyak dupe nih kan. Nah, mungkin semua char kita naikin bintangnya guys, otomatis susah kan. Nah, apakah kita fokus ke 5 char aja atau gimana gitu? Coba sarankan lah guys ya, gimana kira-kira guys untuk game ini ya. Karena ini kan kayak si S nih, gue kan dapat dupe-nya nih S kan. Bisa gue naikin nih guys si S kan, ada dupe-nya. Kalau nyari-nyari begini mah gampang ya guys ya. Nah, apakah kita tumbalkan char-char lain gitu demi naikin char yang udah kita dapat dupe? Atau gimana guys? Coba kasih saran ya teman-teman ya. Terus, langsung aja lah ya. Itu aja gue pengen tanya saran aja guys. Apa fokus ke char yang ada aja sekarang gitu loh. Ya, kita langsung gacha aja teman-teman ya. Ini pun nanti dapat mereka kan otomatis kalau gua dupe-nya yang udah gua punya nih, Borsalino udah punya ya. Ibik Mam gua udah punya sama si Rohige. Kalau ini belum ya. Relic belum, Seng belum, Guard belum, Aokiji belum sama si Kizaru apa Akainu ya. Itu gua belum punya. Jadi masih agak bingung sih guys ya. Kita langsung gas aja lah ya. 3000 ya teman-teman ya. Gas. Main ya guys ya, 4 kode redeem baru loh guys, mantep banget ya. Gas lagi. Ini bisa nggak langsung dapat hadiah S ya guys ya? Rate-nya berapa sih untuk S? 0,8, kecil banget guys ya. 0,8. Nah, yang A dapat tuh. Item legendary-nya dapat guys ya. Nih, dapat 2-2 loh. Gila ya guys ya. Hoki banget gue, cok. Dapat 2-2 loh. Keren, keren. Lumayan guys ya. Oke, kita ganti lah ini berarti ke sini kali ya. Kunci ini perlu nggak ya? To unlock level up in hero bonds. Ini maksudnya apa sih? Gue gak ngerti, cok. Perlu gak kunci ini? Atau ini aja gue ambil ya. Gue ambil ini dulu lah, guys. Ini dua. Ini penting nih, feather amulet nih. Kalau dapat 5, bisa gue gabungin jadi ini satu, guys. Gitu loh, stellar amulet. Ya, untuk si Mihawk gue ya. Oke, lanjut lagi, guys ya. Gas lagi. Adong. Ada gak kalian gak gacha 100? Ini kan 56 kali lagi, guys. Kalian ada nggak gacanya nggak sampai maksudnya sampai 100 kali untuk dapetin S-nya guys ya. Maksudnya kalian dapat 0,8% ya, ada nggak kira-kira guys? Dapat langsung semua tuh, mantep ya. Dapat langsung semua loh guys, mantep banget coy. Bahkan hadiah yang B-nya juga dapat ya. Berarti ini bisa gue ganti yang B-nya ke duplikat char atau ini ya. Ini juga bisa sih kalau 100 jadi legendary equipment guys. Gue fokus ke legendary equipment lah ya. Lumayan nih bisa dapat 10 kan. Terus nih gue ganti kunci aja kali ya. Kunci apa kepala ini guys? Kunci apa kepala ini ya? Kunci aja kali ya. Kunci ini tetap S yang ini ya. Lagi yuk. Gas lagi guys. Mantep. Gak ada dapet ya. Yang B gak ada dapet loh. Lagi 3000 lagi guys ya. Pokoknya sampai kita gacha. Dapet 10 nih, mantep. Kita gacha sampai dapet inilah ya. Gila. Untuk dapetin S nya kecil banget rate nya ya guys ya. Susah loh. Susah loh dapetinnya guys ya. Gak dapet juga kan. Kunci pun gak dapet-dapet nih. Kunci monyet emang. Oke, ini sisa 6 kali gue gacha satu-satu aja ya teman-teman ya. Karena ya gue cuma ngincer yang S ini aja sih guys. Gue ngincer itu aja sih. Sekali lah ya. Kalau ngumpulin gem di game ini ya, diamondnya lah kita bilang ya, masih cukup mudah lah guys ya. Banyak cara ngumpulin di game ini guys. Gak pelit lah kalau dibilang ya gamenya ya. Oke, satu terakhirnya harusnya langsung dapet ya. Nah, dapat ya. Oke, nggak mungkin gue gacha 100 lagi guys ya. Orang gila ya. Nah, coba nih kalian kasih saran guys ya. Kalau sekarang tuh kan Big Mom tuh bisa gue naikin otomatis guys. Karena gue udah dapet dupe-nya kan. Kemarin sih gue pakai Big Mom. Tapi karena nggak dapet dupe, gue males guys. Masa bintang 5 terus kan? Bisa sih gue dapetin Big Mom-nya dari tiket tadi ya. Kalau untuk si siapa namanya, Smoothie gue udah punya. Kalau ini sih udah gampang sih carinya guys. BB4 aja bisa kan. Nah, masalahnya tuh pertanyaannya apakah harus gua ngambil Big Mom kan gitu guys. Ya, coba kita gabungin aja dulu nih ya.
Ini kita gabungin. Oke, ini juga kita gabungin. Semoga dapat char baru ya, guys ya. Let's go. Nah, baru nih kalau gini. Mantap dapat Aokiji. Mantap cok, Kuzan. Let's go nggak sih dapat Kuzan, guys ya. Mantul, mantul. Lumayan guys, koleksi baru ya. Nah, biasanya kalau char baru gini, guys, itu gua koleksi, guys. Maksudnya biarpun nggak di level up, at least gua punya lah ya. Gua punya, langsung gua kunci gitu, guys ya. Nah, pengen gua koleksi semua sebenarnya guys, char-charnya tuh. Oke, kita gacha nih ya. Semoga aja pedang ya, please. Please club, kasih gua pedang club. Aduh, sepatu cok. Alamak, sepatunya nambah darah tapi lah guys ya. Aduh. Sepatu Big Hub gua ada nggak ya? Udah ada guys sepatunya coy. Udah ada coy sepatunya. Ini pun udah satu set ini guys. Ini udah satu set sama ini ya. Karena ini aktif nih kan. Jadi kayaknya sepatunya bakal gua kasih. Ini juga udah ada ya guys ya. Kemungkinan sepatunya gua kasih sama Lau sih. Ya, kasih Lau aja lah ya. Nah, ini gua naikin untuk dia aja guys. Gua force ke dia aja. Nah, sip ya. Udah lah ya. Lumayan lah ini dapat sepatu ya guys ya. Random stats. Kita enhance dulu, kita buka ya. Nah, dapat def. Jangan def sih guys. Kita butuhnya ini sih. Attack sih. Nah, ini kita pilih ini aja guys, replace. Juga kita ganti ya, jangan lupa ya guys ya. Jangan, jangan itu enggak mau. Gimana ya dapetin persen attack ya guys ya? Gua lihat itu orang top player ada dapat persen attack loh guys. Parah banget anjir. Yang kayak di Dressrosa nih ya, ini top playernya nih guys ya. Dia dapat persen attack anjir tuh. Mac blast level attack 7%. Itu gimana cara dapetnya anjir? Gimana guys? Gue bingung banget kok bisa ya orang dapat persen attack ya? Bentar ya. Kita ambil dulu hadiah dari ini guys ya. Nih, tengok tuh. Kali panen 1000 loh guys ya dari sini loh. Ini lumayan banget sih. Gila sih ini guys ya. Ini hadiah dari sini sih lumayan banget guys. Lumayan banget ya. Nah, ada yang 600 loh. Bayangkan guys. Game baik mana lagi dari idol-idol aja 600 gem dikasih. Gila gak sih? Gila coy. Ini game baik sih. Makanya gue betah mainnya guys ya. Oke. Kita buka legendary ini ya. Ini gak tahu sih gue bakal pilih siapa nantinya guys ya. Coba kalian sarankan aja guys. Yang bisa gue naikin ke level 150 mungkin ya. Maksudnya ke bintang 6 lah. Kalau level kan 175. Itu paling si Rohige, Big Mom, Aokiji, sama Kizaru. Itu yang baru gue punya. Menurut kalian tuh siapa yang paling bagus guys? Coba saranin ya di komen ya guys ya. Kita coba buka ini satu dulu ya. Semoga aja pedang please lah, gue butuh untuk mihak gue. Ya ampun, gue panen sepatu mulu cok. Pedang. Ah udahlah, sepatu aja terus. Capek gue, tai lah. Gua butuh pedang lo guys. Masa masih gear merah sih? Ah, kesel gua anjir lah. Jadi kepake kemari guys ya. Ah, udahlah. Sepatu semua, cok. Udah gua koleksi sepatu aja sampai goblok anjir. Kocak lo guys ya. Kalau gua cok, kenapa harus sepatu terus lah ya? Ah, udahlah ya guys ya. Bangke, bangke. Aduh, nasib lah guys ya. Sudahlah ya. Oh ya, by the way nih gua kemarin kan punya grand fit nih ya. Ini gua di server 28 guys ya, masih ada 23 member ya. 23 dan 25. Silakan join ya teman-teman. Di guild gua nih kalau misalnya nggak aktif 2 hari gua kick sih guys ya. Gua 2 hari ya. Jadi ya happen lah bareng-bareng di sini guys ya, server 28 ya. Oke. Okay? So guys, mungkin segini aja videonya untuk game One Piece New World Figure Voyage ya. Untuk gacha tiketnya nanti gue kumpulin lebih banyak lagi. Kita bakal gacha tiketnya lagi ya guys. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton guys ya. Semoga kode redeemnya berguna. 4 kode redeem baru berarti ya. Cepet di redeem guys ya. Video ini up, kalian langsung redeem guys. Jangan lupa ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye-bye.